iPhone 11 merupakan salah satu iPhone paling laris yang pernah dijual Apple, apalagi di Indonesia. iPhone ini pun masih dijual Benny B atau Brand New Inbox dengan harga 6,8 juta untuk garansi resmi iBox. Alasan utama kenapa iPhone 11 sangat laris, menurut gue sih karena desainnya yang udah mengusung kamera boba, dan iPhone 11 ini adalah iPhone seri boba termurah, baik bekas dan harga barunya. Harga bekasnya aja untuk Xinter sekarang banyak yang udah nyentuh 4,5 jutaan. Jika kalian berminat, silakan klik link produknya di kolom deskripsi. So, pertanyaannya, apakah HP ini worth it dibeli di tahun 2024 ini? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Kita bakal bahas satu persatu di video ini, dimulai dari kekurangan iPhone 11. Yang pertama ada layar. Di sisi layarnya, jujur guys, untuk layar iPhone 11 ini kurang banget, di mana di harga baru yang masih 6 jutaan. iPhone 11 ini cuma memiliki layar dengan panel retina display atau IPS saja, dan resolusinya pun hanya HD aja. Jadi jika kalian adalah mantan pengguna AMOLED Samsung atau Pixel, atau pengguna HP AMOLED berkualitas, asli kerasa banget bedanya. Hitamnya kurang pekat, warnanya juga kurang kontras. Keunggulan layar IPS menurut gua ada di tingkat durabilitasnya yang kebanyakan jarang berkendala. Untuk refresh rate-nya juga masih standar, 60Hz. Kayak rada kurang jika dibandingkan dengan refresh rate 90Hz bahkan 120Hz. Layar iPhone 11 juga memiliki bezel samping yang masih tebal jika dibandingkan dengan HP-HP masa kini, even yang harganya jauh di bawah iPhone 11 ini. Yang kedua ada desain dan build-nya. Masalahin desain, sebenarnya ini personal ya. Cuma gue ngerasa desain iPhone 11 ini udah usang. Untuk layarnya 6,1 inch, cukup berat dan gede. Jadi jujur nggak enak dipakai satu tangan. Kalau dikompar dengan iPhone 12 karena bezelnya jauh lebih kecil, ya iPhone 12 jauh lebih nyaman dan enak dipakai satu tangan. Notch yang masih super gede dan tebel juga ngingetin gue sama iPhone XR. Bahkan tanpa depannya aja itu sama persis, nggak ada beda sedikit pun. Kemudian dari segi materialnya sih sebenarnya masih solid, tapi gue masih kurang feel aja kalau dibandingin dengan material stainless steel yang kerasanya mewah parah. Gue nggak ngomong material aluminium di HP ini jelek, cuma ya masih kerasa kurang aja secara premiumnya. Lanjut ke kekurangan yang ketiga, belum support 5G. iPhone 11 ini tidak memiliki jaringan 5G, di mana saat ini banyak banget ya Android yang harganya jauh di bawah iPhone, mereka sudah support 5G. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan buat teman-teman yang ingin beli iPhone 11. Apalagi jika kalian mau pakai untuk jangka panjang. Fitur-fitur feature proof lainnya seperti MagSafe juga nggak ada di HP ini. Yang keempat ada update iOS. iPhone 11 dirilis di tahun 2019. Jadi jika kita melihat dari update iOS yang dijanjikan Apple, sepertinya update iOS di iPhone ini akan segera berakhir di tahun 2024 atau maksimal tahun 2025. Jadi ya, sekali lagi ini juga sebagai pertimbangan yang penting yang wajib kalian ketahui. Oh ya, sebagai opsional, jika kalian pengen beli iPhone ini, gue saranin sih yang baru iBox atau resmi. Karena memang yang dijual di pasaran saat ini kayak di toko oranye dan toko hijau, 90% adalah Xinter yang bisa kena blokir kapan aja. Jadi ya, kalian jangan asal beli iPhone bekas daripada nyesel di kemudian hari. Oke, lanjut kita bahas ke kelebihan pakai iPhone 11. Hal pertama yang paling gue suka dari iPhone 11 ini adalah performanya yang masih powerful banget. HP ini pakai chipset A13 Bionic dengan RAM 4GB. Untuk kebutuhan gaming, HP ini masih lancar banget, apalagi cuma sekedar main sosmed ataupun nonton video YouTube Netflix. Performa HP ini tidak diragukan lagi, dan di sini jarang banget nge-lag. Padahal umur HP ini kayak HP istri gue. Contohnya beli di tahun 2020. Awal sampai sekarang masih lancar banget untuk dipakai harian. Kelebihan yang kedua yaitu kameranya. iPhone 11 ada dua kamera di belakang dan satu kamera depan, dan ketiga kamera ini memiliki resolusi yang sama, yaitu 12MP. Walaupun resolusinya cuma 12MP, jika kita bandingin dengan HP Android yang resolusinya bahkan sampai 50MP ataupun 60MP, namun untuk kualitas foto dan video yang dihasilkan oleh iPhone 11 ini sangat memuaskan banget. Untuk kamera utamanya juga udah dilengkapi dengan OIS atau stabilizer, dan untuk hasil video dan fotonya sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, untuk kamera ultrawide di iPhone 11 ini walaupun hanya mengandalkan EIS atau software stabilizer, cuman untuk hasil videonya di sini cukup stabil. iPhone 11 ini juga udah dibekali dengan adanya mode malam, walaupun cuma ada di kamera utama aja. Jadi saat kita take foto di malam hari atau kondisi cahaya yang kurang, night mode-nya akan aktif secara otomatis. Dan yang paling gue suka dari kamera iPhone 11 adalah tingkat konsistensinya dalam menangkap gambar. Kayak jarang miss dan masih sangat oke dipakai di tahun 2024. Lanjut ke kelebihan yang ketiga, yaitu iPhone 11 memiliki baterai yang irit banget. Hal ini terjadi berkat layar HP ini yang cuman IPS saja dan didukung dengan chipset A13 Bionic. Alhasil baterai HP ini bisa irit jauh jika dibandingkan dengan pendahulunya. Bahkan jika gue bandingin dengan iPhone 12, gue rasa iPhone 11 ini masih lebih unggul untuk urusan daya tahan baterai. Cuma memang yang gak bisa gue pungkiri adalah dari segi suhunya yang udah mulai kerasa panas kalau digeber untuk rekor video 4K dan penggunaan aplikasi berat. Dan kalian juga harus hati-hati jika memilih iPhone 11 bekas yang udah gantian baterainya. Biasanya baterai gantian yang gak berkualitas akan memiliki daya tahan baterai yang buruk dan suhu yang gampang banget panas.
Jadi kesimpulannya gimana bang? Jika kalian pengen iPhone Boboiboy yang dari segi kamera, power dan looknya masih oke, dan bisa diajak nongki keren di kafe, iPhone 11 ini bisa kalian miliki di tahun 2024 dengan segala kelebihan yang gue jelasin di atas. Wajar jika HP ini masih sangat laris manis di pasaran hingga saat ini. Tapi jika kalian adalah seorang yang suka dengan layar super jernih khas AMOLED, HP ini bukan untuk kalian. Masih banyak opsi yang lebih bijak jika kalian mementingin kualitas layar sebuah smartphone. So, pilihannya ada di tangan kalian. Jika kalian punya opini dan pertanyaan, silahkan langsung drop aja di kolom komentar.